Teman-teman, bagaimana perayaan Lebaran di tempat kalian? Apakah meriah sekali kalau di sini? Seperti yang kalian lihat di luar ya, biasa-biasa saja. Orang tetap bekerja seperti biasa, tetap sekolah, bahkan hari ini hujan seharian dari pagi. Saya sendiri agak kurang enak badan setelah di video sebelumnya kami ke Eger, kemudian nyekar ke makam leluhur dan bersih-bersih rumah nenek. Di situ saya sudah mulai merasa nggak enak badan gitu. Habis ngangkat pot tanaman seperti ini, kan besar, lumayan besar gitu, tiba-tiba kayak ada yang tertarik di sini gitu. Bukan cowok yang tertarik, tapi urat. Jadinya susah, saya mau bungkuk gini harus dipaksa karena sakit.
mau begini juga susah, bahkan untuk bernafas saja terasa sakit. Tapi ini bukan karena asma ya, atau susah bernapas, tapi ototnya terasa nyeri, ngilu gitu, seperti waktu terkena virus corona dulu. Cuma memang saya tidak ada demam, jadi cuma ngilu-ngilu, pegel-pegel, capek kayak gitu. Setelah saya terkena COVID bulan November lalu, setiap menjelang datang bulan akan begitu lagi. Ya lumayan mengganggu aktivitas saya, apalagi hari ini kan hari yang penting, sudah saya tunggu-tunggu sejak lama, saya mau masak ini, mau masak itu. Dari kemarin sudah, aduh, mau jalan saja susah. Akhirnya saya masak seadanya. Idul Fitri kali ini di keluarga kami benar-benar minimalis. Saya hanya masak sebisanya yang gampang, yang kira-kira keluarga saya bisa makan. Teman-teman tahu sendiri, keluarga saya itu nggak doyan makan. Matt senang sekali bisa menyelesaikan puasa Ramadan meskipun kemarin masih agak bolong-bolong, tapi lumayan jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Apalagi karena dia di rumah ya seharian, jadi gampang untuk mengontrol. Kalau malam bisa makan sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman silahkan disimak saja video berikut ini. Semoga hari kalian indah. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang saya boleh makan banyak. Gendut kamu. Enggak. Yummy. With the cinnamon. Yes. Keluar
Petring mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye. I don't want this mic to come off. Keluarga Petring mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. That's Take two. Keluarga Petring mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri.